Selamat siang, kami dari Strabis TV. Kami ingin sama-sama sharing dengan Bapak Kepala Dinas, juga Bapak Naibaho sebagai Ketua Koperasi Makmur Mandiri, Pak. Apa harapannya dari acara pada kita pada hari ini? Dan ini masuk penilaian ya, Pak ya? Masuk penilaian, ya. Jadi hari ini kita kedatangan tim penilai pemberian penghargaan APPSI untuk Kang Gubernur. Ya. Ini rangkaian terakhir hari ini. Kemarin kita di lapangan, termasuk juga kami kemarin mengajak ke Pangalengan, Koperasi Pemeras Susu Bandung Selatan. Ya, nah, sekarang salah satu yang kita perlihatkan juga adalah pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk rapat anggota tahunan di Koperasi Makmur Mandirinya Bekasi menggunakan video conference. Bagaimana Pak Naibaho sebagai ketua, perkembangannya manfaat daripada digitalisasi selama ini? Ya, terima kasih. Memang setelah Makmur Mandiri melaksanakan digitalisasi ini, perkembangannya cukup bagus dan sampai saat ini jumlah penyimpan dan peminjam dari anggota semakin meningkat. Naik terus. Jadi harapan kami dengan adanya sistem ini, Makmur Mandiri ke depan akan semakin maju, Pak. Video conference-nya akan sampai video conference. Iya, luar biasa. Luar biasa. Kami akan melaksanakan rapat anggota tahunan dengan menggunakan video conference di awal tahun depan. Iya. Terima kasih. Terakhir Pak Kadis, untuk harapan ke depan untuk UMKM dan koperasi dalam penggunaan IT seperti apa, Pak? Iya. Jadi UMKM kalau dia bergerak sendiri itu berat, harus melawan saingan-saingan raksasa-raksasa, harus berhimpun dalam koperasi. Tapi koperasinya dengan pengertian yang baru, koperasi yang modern, koperasi yang salah satunya memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk berbagai kebutuhan pengelolaan koperasi. Salah satunya adalah rapat anggota tahunan. Atau kita juga sudah menyiapkan aplikasi untuk menjalankan manajemen, menjalankan tata kelola koperasi, ya itu bisa gratis. Kita juga nanti dibantu mahasiswa untuk pemanfaatannya, untuk implementasinya di lapangan. Luar biasa, terima kasih sekali Pak. Oke, sukses oke, untuk UMKM dan oke, Koperasi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
CTV Pak harapannya untuk kegiatan APPSI ini dan nanti bagaimana mensinergikan dengan para UMKM di Jawa Barat yang dengan Kang Emil akan bakal hebat nih kayaknya. Ya, saya kira Indonesia ini kan negeri besar, penduduknya 260 juta, Jawa Barat hampir 50 juta, punya banyak kebutuhan dan juga punya banyak kelebihan. Nah, selama ini kami antar provinsi kurang memahami data, big datanya, itu nggak jelas. Kita kurang daging sapi, kita nggak ngerti juga nyarinya di mana kan. Kita punya kelebihan dari kopi atau teh, kadang-kadang gimana jualnya juga. Jadi dengan ada APPSI ini, kita berharap programnya real, yaitu mengkonek ekonomi, kami bisa mendapatkan dukungan dari provinsi lain untuk hal-hal yang kami tidak punya, dan kami bisa mensuplai hal-hal yang provinsi lain tidak punya. Lalu UKM. Ya. Optimisnya seperti apa Pak, UKM Jawa Barat di ajang APPSI ini? 60% ekonomi kita kan lokal ekonomi, dan ujungnya ada pada jasa dan sama dengan Bukalapak misalkan, menjadikan pendidikan digital ini menjadi luar biasa. Terima kasih Kang. Tetap like, share, dan subscribe di Trabis TV.